Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Teknik CHP. Bagi teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung dan salam kenal dari kami dari Teknik CHP. Oke, lagi-lagi kita lagi dapat servisan, yaitu HP Xiaomi Redmi Go dengan kondisi bootloop. Nah, dan di sini kita coba dulu mau reset recovery. Kalau seandainya nanti HP ini di reset recovery nggak mau, berarti kita harus melakukan proses flashing. Dan maka dari itu kita harus kita coba dulu untuk melakukan hand reset biar nggak memakan waktu untuk kerjanya. Oke, dan di sini aku jelasin sedikit untuk HP ini ya, khususnya untuk Xiaomi Redmi Go. Untuk recovery-nya atau kita reset itu bukan seperti HP-HP biasa, maksudnya bukan seperti HP biasanya Android lah ya. Oke, dan kita matikan dulu untuk HP ini dan kita tekan tombol volume up sama power. Nah, oke. Kita tunggu sampai masuk menu recovery. Nah, dan ini ternyata nggak mau masuk recovery. Coba kita matikan lagi volume up sama tombol power. Nah, kita matikan dulu untuk HP-nya dan kita tekan tombol up. Nah, kita tunggu sampai keluar tampilan recovery. Nah, dan di sini aku jelasin ya bagi teman-teman, kalau untuk Android biasanya kita tekan tombol power aja udah masuk ke menu recovery. Namun untuk HP ini, walaupun ditekan tombol power sehari tetap nggak mau masuk menu recovery. Oke, dan gimana caranya untuk caranya masuk menu recovery ini? Dan disinilah perbedaan antara HP Android sama HP ini. Oke, oh kan kita bisa lihat, kita tekan tombol aja tetap nggak mau masuk menu recovery. Nah, dan gimana caranya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Dan di sini caranya sangat mudah. Kita tekan tombol power sama up. Intinya tombol tiga ini ditekan bareng. Oke, kita bisa lihat. Dan di sini perbedaannya cuman ini aja untuk HP lain-lainnya untuk masuk ke menu recovery. Oke, kita bisa lihat itu aja masih nggak mau masuk. Dan kita coba lagi tekan sampai benar-benar HP ini masuk tampilan menu recovery. Nah, dan disinilah perbedaannya untuk masuk menu recovery untuk Xiaomi Redmi Go. Oke. Dan bagi teman-teman, jangan lupa untuk like subscribe-nya biar tambah semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Oke. Simak terus video ini dan jangan sampai di skip ya. Oke. Simak terus video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman atau rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat.